Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta merupakan perguruan tinggi di bidang kesehatan milik pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan secara akademik di bawah pembinaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Alamat di Jalan Lejen Sutoyo, Mojosongo, Surakarta, telepon 0271-856-929. Visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah menjadi institusi pendidikan yang unggul, kompetitif, dan bertaraf internasional pada tahun 2035 dengan cakupan 6 misi yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh segenap sivitas akademika Poltekkes Surakarta. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mempunyai 8 jurusan dan 19 program studi yang terletak di 3 kampus. Kampus 1 berlokasi di Mojosongo, Surakarta, terdiri dari kantor direktorat, jurusan keperawatan, jurusan terapi bicara, dan jurusan akupuntur. Kampus 2 bertempat di Tahudan, Karanganyar, terdiri dari jurusan fisioterapi, jurusan okupasi terapi, dan jurusan ortotik prostetik. Sedangkan kampus 3 berlokasi di Danguran, Klaten, terdiri dari jurusan kebidanan dan jurusan jamu. Masing-masing jurusan mempunyai spesifikasi yang berbeda sesuai dengan penekanan spesialisasi bidang ilmunya. Jurusan keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, meliputi pelayanan pada masyarakat dalam bidang keperawatan medikal bedah, gawat darurat, anak, maternitas, jiwa, dan komunitas. Jurusan keperawatan menyelenggarakan program studi Diploma 3 Keperawatan dan dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan pelayanan keperawatan, Poltekkes Surakarta juga menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan Berlanjut, program pendidikan profesi nurse dengan keunggulan di bidang keperawatan gawat darurat dan kritis. Jurusan akupuntur. Akupuntur adalah salah satu pelayanan kesehatan dengan cara menusukkan jarum khusus pada titik akupuntur. Akupuntur dapat dimanfaatkan dalam upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Tenaga kesehatan akupuntur secara sah telah diakui oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia dan pemanfaatannya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Jurusan akupuntur terdiri dari program studi Diploma 3 Akupuntur dan program Sarjana Terapan Akupuntur. Jurusan terapi bicara. Terapi bicara merupakan profesi kesehatan yang memberikan pelayanan terapi bicara bagi individu yang mengalami gangguan komunikasi, termasuk di dalamnya adalah gangguan bicara, gangguan bahasa, gangguan suara, gangguan irama kelancaran seperti gagap dan latah, dan gangguan menelan, baik karena bawaan sejak lahir maupun karena sakit atau kecelakaan. Jurusan terapi bicara terdiri dari program studi Diploma 3 Terapi Bicara dan program studi Sarjana Terapan Terapi Bicara. Jurusan fisioterapi. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mengembalikan fungsi-fungsi organ, dan mengurangi ketergantungan individu yang mengalami gangguan kemampuan atau masalah yang disebabkan karena kerusakan fisik maupun psikis. Program studi pada jurusan fisioterapi adalah Diploma 3 Fisioterapi dan Sarjana Terapan Fisioterapi Berlanjut Profesi Fisioterapi. Jurusan okupasi terapi. Okupasi terapi adalah profesi kesehatan yang menangani pasien dengan gangguan fisik dan atau mental yang bersifat sementara atau menetap. Dalam prakteknya,
Okupasi terapi menggunakan aktivitas terapeutik untuk meningkatkan komponen kinerja okupasional, meliputi sensomotorik, persepsi, kognitif, sosial, dan spiritual. Jurusan Okupasi Terapi menyelenggarakan program studi Diploma 3 Okupasi Terapi dan Sarjana Terapan Okupasi Terapi. Jurusan Ortotik Prostetik. Ortotik Prostetik merupakan pelayanan kesehatan profesional dalam pembuatan dan perbaikan alat pengganti anggota gerak tubuh atau kaki tangan palsu dan alat penguat anggota gerak seperti crank, walker, bidai atau splint, collar, brace, dan sebagainya. Program studi pada jurusan Ortotik Prostetik adalah Diploma 3 Ortotik Prostetik dan Sarjana Terapan Ortotik Prostetik. Jurusan Kebidanan. Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia, serta memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitasnya. Program studi pada jurusan kebidanan terdiri dari Diploma 3 Kebidanan dan Sarjana Terapan Kebidanan berlanjut profesi bidan. Jurusan Jamu. Jurusan Jamu terdiri dari dua program studi, yaitu program Diploma 3 Jamu dan program Diploma 3 Analisis Farmasi dan Makanan. Pelayanan kesehatan jamu merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan tradisional dalam bidang obat tradisional Indonesia yang dibuat dari bahan-bahan alami yang memanfaatkan bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, daun, kulit batang, dan buah. Anafarma merupakan layanan kesehatan di bidang laboratorium analisis farmasi dan makanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan mutu terhadap hasil pengujian laboratorium pada sediaan obat atau jamu tradisional dan bahan atau makanan dari segi kualitas penggunaan bahan pewarna dan bahan tambahan makanan lainnya. Informasi secara lengkap tentang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dapat diperoleh langsung di kantor Direktorat Poltekkes Surakarta yang beralamat di Jalan Lejen Sutoyo Mojosongo, Surakarta atau dengan mengunjungi website Poltekkes Surakarta atau melalui nomor hotline telepon 0271 856 929.